Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah mabatah. Ayuhal ikhwah wa ya ayuhal talabah fi kismillah al-arabiyah. Alhamdulillah fi hadha subah nastati anwanji al-marra al-ukhra li tarsina kitabati khittatil bahsil ilmi sihatin wa afiatun naqsun wahid. Salaman daimain mutalazimain ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi turji syafa'atuhu fi yaumil la syafa'atuhu la syafa'ata illa syafa'atuhu. Baik, matatuna hadzal yaum yakni amma yata'allaqu bi ta'rifil masaili wa tahdiduha tashilan li wa lakum saubayyin fil lughah al-indonesia. Di proses hari ini topik kita adalah tentang identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian. Yang pertama teman-teman, apa sebenarnya identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Jadi proses untuk merumuskan, mengenali berbagai macam masalah-masalah yang mungkin muncul di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, identifikasi masalah itu umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul proposal penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Jadi ini masih proses untuk mendeteksi, mengenali ya, melacak, mencari, kemudian dijelaskan permasalahan-permasalahan yang itu mungkin berkaitan dengan judul yang akan kita angkat dalam sebuah penelitian. Apa pentingnya melakukan identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah itu penting, teman-teman, untuk dilakukan oleh seorang peneliti. Mengapa? Karena dari hasil penelitian atau hasil identifikasi masalah itu nanti dapat diangkat sejumlah masalah yang saling keterkaitan satu dengan lainnya. Kemudian juga untuk memudahkan dalam proses selanjutnya dan memudahkan membaca, memahami hasil penelitian. Permasalahan yang muncul itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan tanpa tanda tanya. Jadi ini bukan rumusan masalah, tetapi masih identifikasi masalah. Jadi kalau di dalam rumusan masalah itu nanti akan ada tanda tanyanya. Tapi kalau di identifikasi masalah, maka hal itu nanti belum sampai pada proses tanya-tanyanya. Jadi masalah-masalah itu akan diungkapkan dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk narasi yang ada di identifikasi masalah, atau mungkin nanti akan disebutkan per butir, tetapi itu tidak ada tanda-tanyanya. Kemudian selanjutnya dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Jadi nanti setelah kemudian teman-teman atau para peneliti itu nanti mengetahui atau menemukan sejumlah persoalan-persoalan yang mungkin ada di dalam topik penelitian yang teman-teman angkat, maka itu kemudian diinventarisir, dituliskan di situ ya, dituliskan di situ. Nah, bisa mungkin itu semua permasalahan-permasalahan yang mungkin ada, itu ditulis di situ. Bisa mungkin. Meskipun itu nanti ada di antara permasalahan-permasalahan yang tidak diteliti ya. Jadi mungkin saja teman-teman ketika melakukan identifikasi masalah itu muncul banyak permasalahan-permasalahan mulai dari butir A sampai dengan Z
Nah, dari kesemuanya itu nanti tidak semuanya kemudian diteliti. Ya, tidak semuanya kemudian diteliti, tetapi di dalam identifikasi masalah itu sebisa mungkin untuk dimunculkan, sebisa mungkin untuk dikemukakan. Nah, berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah dengan baik? Jadi, kita perlu sebelum melakukan proses identifikasi masalah, maka kita perlu untuk melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti. Misalkan teman-teman mau meneliti tentang proses pembelajaran bahasa Arab di satu lembaga. Entah itu di pondok modern, entah itu di MTS, entah itu di aliyah, atau mungkin juga di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Maka sebelum teman-teman melakukan proses identifikasi masalah, teman-teman sebaiknya, bukan sebaiknya, semestinya ya, semestinya melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu ke objek yang diteliti. Diamati, kemudian melakukan wawancara barangkali, kemudian juga bisa melihat berbagai macam persoalan-persoalan yang nampak dalam proses pembelajaran yang ada di dalam atau di sebuah lembaga tersebut. Maka kalau teman-teman mau untuk melakukan itu, penelitian yang akan kita lakukan, proses identifikasinya itu akan berjalan dengan baik. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, ketika kita melakukan identifikasi terhadap masalah, maka langkah-langkahnya, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam lapangan misalkan, atau teman-teman sudah melakukan studi pendahuluan, maka teman-teman kan akan mengetahui berbagai macam permasalahan yang ada di penelitian yang akan teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman mengemukakan hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, ada berbagai macam masalah yang jumlahnya cukup banyak, kemudian apa hubungan dari masing-masing masalah tersebut? Masalah ini dengan masalah ini apa hubungannya? Dengan masalah yang ini apa hubungannya? Coba dikemukakan di situ keterkaitan-keterkaitan. Karena sebuah persoalan atau sebuah masalah itu tidak murni hanya dari satu titik, bermula dari satu titik saja, tidak. Tetapi ada berbagai macam variabel yang berpengaruh di dalam yang mempengaruhi terjadinya persoalan tersebut. Misalkan dalam hal misalkan yang secara real aja, yaitu dalam hal prestasi belajar siswa dalam bahasa Arabnya. Kenapa sih siswa ini tidak begitu bisa memahami penjelasan dari ustadz-ustadznya atau guru-gurunya? Barangkali faktor yang berpengaruh di situ, misalkan satu, ada faktor yang berasal dari intern anak itu sendiri. Artinya intern anak itu sendiri adalah satu, mungkin yang berhubungan dengan kemampuan siswa, yang berhubungan dengan rasa cinta siswa atau senang siswa terhadap pelajaran. Kemudian misalkan lagi adalah semangat siswa dalam belajar, atau misalkan berhubungan dengan minatnya siswa, berhubungan lagi misalkan dengan kemampuan siswa di dalam membaca huruf-huruf Arab. Ditambah lagi misalkan ada faktor eksternnya, ekstern itu bisa dari lingkungan sekolahnya, bisa dari lingkungan rumahnya. Misalkan bagaimana proses penyampaian materi yang dilakukan oleh guru, bagaimana sikap guru terhadap siswa, bagaimana kemudian metode yang digunakan oleh guru misalkan. Atau bagaimana teman-teman yang ada di sekitarnya itu, apakah anak ini sering dibully atau tidak, apakah teman-temannya semuanya care dengan dia ataukah tidak. Kemudian bagaimana dengan faktor keluarga? Apakah keluarganya itu keluarga yang agamis atau tidak? Bagaimana faktor keluarganya? Apakah
bisa belajar bahasa Arab atau sudah pernah belajar, sudah pernah tahu bahasa Arab atau belum, apakah keluarganya broken home atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, ini semuanya dikemukakan, ya, dimungkinkan dalam identifikasi masalah itu untuk mengetahui berbagai macam kemungkinan yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu nanti kan ada langkah untuk membatasi masalah. Kira-kira yang nanti akan dijadikan fokus dalam penelitian itu, ya, dalam masalah penelitian ini, yang ada dalam rumusan masalah itu nanti, kira-kira kedudukannya di mana di antara masalah-masalah yang sudah ada tadi? Itu kira-kira kedudukannya di mana? Kemudian masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif dan negatif terhadap masalah yang diteliti? Jadi kan kemungkinan-kemungkinan itu sangat banyak, teman-teman. Kemungkinan-kemungkinan itu sangat banyak. Kira-kira dari seluruh persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang muncul, yang teman-teman temukan di situ, kira-kira mana yang berpengaruh positif, artinya kemudian memberikan sumbangsih yang bagus terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak, proses belajar yang dilakukan oleh anak, dan mana kira-kira yang dampaknya itu adalah negatif. Artinya kemudian menyebabkan anak itu misalkan dalam proses belajarnya itu terganggu, fokusnya itu kurang, kemudian hasil belajarnya itu juga menurun misalkan. Itu nanti bisa diidentifikasi dalam identifikasi masalah ini. Nah, apa yang kemudian harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi masalah? Yang pertama, teman-teman, identifikasi masalah harus menggambarkan permasalahan yang ada dalam topik atau judul penelitian. Jadi setelah ini nanti teman-teman kan akan merumuskan sebuah judul, ya, sehingga kemudian identifikasi masalah itu harus menggambarkan permasalahan yang ada dalam topik penelitian yang akan teman-teman angkat. Kemudian seluruh variabel yang dilibatkan dalam penelitian harus tergambar dengan jelas dalam identifikasi masalah. Jadi variabel-variabel yang kira-kira di situ terlibat dalam sebuah penelitian atau penelitian yang teman-teman angkat itu harus tergambar secara jelas di dalam identifikasi masalah. Faktor-faktornya apa saja, kemudian pengaruh-pengaruh yang diberikannya seperti apa dan seterusnya, itu harus jelas di sana. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada identifikasi masalah harus dijawab pada hasil penelitian dan pembahasan. Meskipun nanti fokusnya pada beberapa hal, tentunya tidak semuanya. Kemudian identifikasi masalah yang diajukan tidak harus dibatasi oleh ketentuan jumlah variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Maksudnya, jika variabel yang dilibatkan dalam penelitian ada dua variabel, bebas dan satu variabel terikat, maka jumlah pernyataan masalahnya tidak harus ada 3. Ah, berikutnya teman-teman. Pernyataan masalah itu bisa juga hanya satu, tetapi memuat seluruh permasalahan yang diteliti. Jadi, bisa jadi pertanyaan penelitiannya itu hanya satu, tetapi itu bisa mencakup secara keseluruhan. Kemudian identifikasi masalah bisa menunjukkan alat analisis apa yang akan dipakai serta kedalaman dan keluasan penelitian. Jadi begitu rumusan itu kemudian, identifikasi masalah itu kemudian sudah diungkapkan, dijabarkan di situ, maka secara otomatis, oh, kira-kira metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian apa yang alat yang digunakan sebagai analisisnya itu sudah tergambarkan di situ. Sehingga nanti kalau misalkan dalam proses selanjutnya terjadi kesalahan di dalam penentuan metode dan alat analisisnya itu bisa tidak akan terjadi, gitu loh ya, tidak akan terjadi. Oh, tidak akan terjadi kalau memang benar-benar sudah melakukan identifikasi masalah dengan baik. Nah, berikutnya apa itu batasan masalah? Jadi ada identifikasi masalah, kemudian ada batasan masalah. Jadi kalau identifikasi lebih mengarah pada upaya untuk melacak, mengungkap berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, persoalan-persoalan yang ada di dalam sebuah penelitian, maka batasan masalah itu fungsinya, batasan masalah itu
merupakan proses di mana seorang peneliti berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dilakukannya, itu kemudian memilih sejumlah masalah. Itu bisa 2, 3, atau 4 masalah disertai dengan penjelasan ruang lingkup masalah baik keluasan maupun kedalamannya. Jadi teman-teman, tidak semua persoalan yang ada atau yang ditemukan di dalam identifikasi masalah lantas kemudian harus diangkat atau harus dilakukan penelitian di dalam penelitian ini, tidak. Tetapi kita di dalam hal ini harus mempertimbangkan banyak faktor. Mempertimbangkan banyak faktor sehingga kemudian kita perlu untuk melakukan pensortiran terhadap berbagai macam persoalan-persoalan tersebut atau masalah-masalah tersebut, sehingga kemudian kira-kira masalah-masalah apa yang perlu untuk kita angkat dan itu memungkinkan, dan itu memungkinkan untuk kita melakukan penelitian. Dan tentunya ada banyak faktor yang kemudian bermain di situ. Nah, apa tujuan dari adanya pembatasan masalah itu? Ini perlu saya sampaikan. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-mana. Jadi sekali lagi, karena identifikasi masalah tadi telah menghasilkan berbagai macam masalah yang begitu kompleks, begitu banyak, maka kemudian kalau dibahas secara keseluruhan tentu itu mungkin akan berkaitan dengan biaya, waktu, tenaga, kemudian juga yang lain-lainnya, sehingga kadang-kadang hasilnya itu justru menjadi tidak terarah, nggak fokus, bahkan bisa melenceng kemana-mana. Nah, untuk itulah kemudian diperlukan adanya pembatasan masalah itu. Apa yang harus dipertimbangkan seorang peneliti dalam melakukan pembatasan masalah? Pertama, materinya. Artinya materi itu ya berkaitan dengan keilmuan yang diangkat oleh teman-teman semuanya. Materinya bagaimana? Menarik atau tidak? Kelayakannya layak atau tidak, misalkan, ya, layak untuk kemudian diangkat atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya nggak usah, karena memang sudah terlalu banyak misalkan, atau terlalu ini, sudah terlalu nggak penting untuk diangkat, ya nggak perlu. Kemudian juga keterbatasan peneliti. Nah, karena ada keterbatasan peneliti, maka tidak semua masalah yang ditemukan dalam proses identifikasi masalah diangkat dalam sebuah penelitian. Akan tetapi, peneliti membatasinya dengan memperhatikan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, teori-teori, dan sebagainya agar penelitian yang dilakukan lebih mendalam. Nah, berdasarkan batasan masalah inilah, maka selanjutnya dapat dirumuskan rumusan masalah. Jadi teman-teman, itu tadi di dalam proses pembatasan masalah sangat penting untuk kita lakukan, memperhatikan waktu, biaya, tenaga, teori, dan lain sebagainya. Itu sangat penting, sehingga penelitian yang baik itu penelitian yang betul-betul dilakukan dengan mempertimbangkan ini, identifikasi dan juga pembatasan terhadap masalah, yang kemudian nanti hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, kalau dalam hal keilmuan, ya masyarakat akademik. Lebih umum kalau hal-hal sosial, maka berdampak kepada masyarakat secara umum. Terima kasih. Mungkin itu untuk yang pada pembahasan bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.